pada hari ini kami tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai dalam kebah. Ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kepada kami kekuatan kesedah hambatan sesuatu apapun sampai selesainya lomba ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami rasulah karena wakinya ada benar. Kegiatan ini adalah hasil musyawarah orang tua dengan guru TK Ayuni atas ide orang tua dan difasilitasi oleh pihak sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah TK Ayuni. Adapun sumber dana yang kami kelola adalah dari orang tua atau dalam hal ini adalah peserta lomba. Adapun kegiatan lomba sebagai berikut. Ada dua, yaitu lomba orang tua terbagi menjadi tiga, yaitu joget balon, kursi berputar, lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Yang kedua, lomba anak. Ada tiga, yaitu lomba memindahkan bendera, lomba memasangkan cing baju, dan yang ketiga, memakai kaos kaki dan memakai sepatu. Inilah laporan dari Ketua Panitia. Sekian dan terima kasih. Bapak Pengawas TK, Bapak Haji Tahir S.Pd. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Tokalo, Bapak Insinyur Ansari. Dan yang saya banggakan, ibu-ibu orang tua siswa dan ibu guru serta anak-anakku yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan dan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama di TK Ayuni yang sederhana ini. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mensupport dan antusias sehingga kegiatan ini dapat terlaksana walaupun sangat jauh dari kata sempurna. Adapun kegiatan ini adalah salah satu program jangka panjang pada TK Ayuni yang insya Allah akan terus dapat dilakukan setiap tahunnya. Semoga TK Ayuni ke depannya dapat menciptakan anak didik yang cerdas, sehat, ceria, dan amanah, serta dapat menjadi pemimpin yang soleh, soleha, dan amanah. Amin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia dan orang tua semua guru-guru sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kalian adalah is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang memberikan kesejahteraan serta kesempatan. Salam salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini ya jarang terjadi di TK-TK yang ada di Palopo. Di Palopo ini kurang lebih 100 TK ya. Kurang lebih 100 TK. Dan mudah-mudahan ini merupakan cikal bakal. Nah, kegiatan ini di TK-TK lain. Saya baru beberapa hari yang lalu karena ini TK di sini sebenarnya ada pengawas tersendiri. Jadi kami di pendidikan ada 7 pengawas untuk TK, yang mana satu pengawas itu mengawasi 13 TK. Kalau wilayah ini diawasi oleh Ibu Hasniar Kasim. Namun beliau sakit dan sudah agak lama, maka wilayahnya kita bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Saya dapat TK Ayuni dan TK Cokro Aminoko. Hadirin yang saya muliakan, saya perlu menjelaskan dulu ini mengenai parenting. Ya, program parenting itu di dalam kurikulum TK memang ada. Parenting artinya keterlibatan orang tua di dalam proses belajar mengajar di taman kanak-kanak. Jadi ibu-ibu yang punya kemampuan, ya, diminta atau tidak diminta, itu bisa terlibat langsung di dalam proses pembelajaran di taman kanak-kanak. Yeah. Apa saja yang kita bisa berikan kepada anak-anak yang sifatnya positif, yang sifatnya bisa mengembangkan
apa namanya, bisa mengembangkan fisik, motorik, dan pengetahuan anak. Karena yang dominan berkembang di usia tamang kanak-kanak seperti ini, jadi ingat bahwa usia tamang kanak-kanak itu 4 tahun ke atas, 4 tahun sampai masuk SD, jadi 4, 5, 6 tahun. Karena sekarang harus 6 tahun setengah baru bisa masuk SD. Nah, kalau di bawah 4 tahun belum bisa masuk di taman kanak-kanak, tetapi bisa belajar di playgroup atau di kelompok bermain. Jadi ada beberapa TK yang mengelola kelompok bermain. Jangan berhenti.
sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang sorak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.
nyanyi sama sama ya. Iya, aku nyanyi. Kamu
Sekali kok sih.